Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali lagi bersama saya Bung Fadil di channel Bung Fadil. Yo guys, jadi kali ini kita bakal membuat video reaction, yaitu video reaction tentang YouTube Rewind Indonesia 2018 ya. Ini baru rilis tadi ya, tadi baru banget sekitar jam 10 mungkin ya, jam 10-an mungkin. Oke, langsung saja kita bakal reaction videonya, kita bakal tonton bareng-bareng, kita bakal nilai bareng-bareng apakah bakal lebih kece badai dibandingkan YouTube Rewind 2018 dunia. Yuk, mari kita simak sama-sama, guys. Atta Halilintar, Bu. Openingnya Bang Atta ya. Dia the king of YouTube, soalnya dia subscribernya paling tinggi. Apa nih? Sekarang gue berada di depan rumah salah satu artis top Indonesia ya, sekarang juga jadi YouTuber guys. So kita akan grebek rumahnya and let's go on. Apa nih konsepnya? Gue ada si Wowo. Apa ini? Oh, ceritanya si Bowo dikejar-kejar sama fans ceweknya, bro. Gile banget. Kayaknya rumah Raffi Ahmad tuh, kan bener rumah Raffi Ahmad ya. Your smile, so twice as white as ours. Yeah, you look happier. Put 'em up, baby. Udah pernah lihat belum? Apa nih? Dilan. Oh. Si Maile. Kamu milih ya? Apa? Kau rupanya yang suka gangguin adik aku ini ya. The best. Waduh, gue the best. Wah, kayaknya Kiki challenge nih. Kita akan Kiki challenge The Shadow D. Wow, Sultan. Dia pro sama Michael Show. Just no limit. Cuma senyum doang kan. Cepet sembuh Lex. Young Lex skinny 21. Kalau lu kayak gini, siapa yang lempar botol Lex? Apa nih? Lempar botol gitu katanya. Dan Halilintar, bro. Wih, keren. Emang ini keluarga paling kompak beneran. Oh, ini kayaknya yang Om Deddy. Wah, bener Om Deddy komentar nih. Jadi sebelumnya juga Om Deddy pernah ngejelasin ya, sekitar 5 hari yang lalu. Jadi dia masuk ikut YouTube Rewind untuk memisahkan Cebong sama Kapret yang lagi berantem. Iya, pun berbeda. Tetap satu jua. Benar. Siapa ini? Agung Hapsa. Halo guys, kembali lagi dengan gua Kapten Leon dan partner gua KB di sini. Agung kita Hapsa. Kita Battle of Analog. Pertandingan antara Mobile Legend versus AOV. 5 player fenomenal. ML dan AOV. Autap, ada autap juga. Waduh, si Erpan mukanya ngeselin banget ya.
Oke, kita ulang, kita ulang. Wow, gitu kan ya. Mukanya ngeselin banget. FIFA World Cup. Ini iklannya ganggu banget sih ya. Apa ini? Oh, ini kayak bencana-bencana gitu ya. Pepatah bilang, alam terkembang menjadi guru. Kita wajib jadi murid agar tak jadi debu. Rewind Indonesia 2018. Oh, udah selesai. Sudah selesai ternyata, Bu. Raditya Dika. Apa nih? YouTube Rewind apa nih kayak gini? Gamer semua isinya. Mana gua enggak diajak lagi nih. Gara-gara gua sekawin nih kayaknya nih. Kok aku juga gak diajak ya bang? Kan subscriber aku banyak. Iya di bawahnya Ata lagi kan? Gue juga tadi yang meranin gue kau itu. Padahal bersihan dia ya? Iya, makanya gue bingung kenapa gak gue. Masukkan daki. Kok ketawa sih? Aduh, gimana nih gamer semua? Gak ada stand up comedian, gak ada. Oh benar, stand up comedian juga gak ada. Kita bikin tandingan nih. Wow, kita bikin tandingan. Apa maksudnya itu ya? Oke, udah selesai ternyata. Proses kayaknya proses pembuatan YouTube Rewind itu kayak gini tuh, jelasin di dalam di belakangnya. Cuman jadi ini benar-benar saya baru pertama kali nonton, first impression banget teman-teman. Jadi nggak sempet sih, nggak sempet buat nonton live streamingnya ya, pas tayang perdana gitu, sengaja cuma pengen bikin video reaction ini. Kita lihat yang tadi banyak banget youtuber Indonesia ya. Autap,
Ervan 1140. Kemudian ada Raffi Ahmad, ada Abidin, kalau masih banyak lagi, Om Deddy Gobeser juga ada di sana. Ya, itu tadi cuplikan atau video dari YouTube Rewind 2018. Menurut kalian bagaimana, teman-teman? Kalau menurut saya sih pribadi gitu ya, mungkin ini lebih baik dari YouTube Rewind 2018 dunia gitu kan ya. Karena di sini jelas gitu konsepnya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu kan. Kemudian itu kalau menurut saya trending yang ada di Indonesia itu enggak semuanya dimasukin gitu. Pokoknya kayaknya enggak semua trending yang ada di yang dari awal 2018 sampai akhir itu enggak semuanya masuk ke sini. Cuman kalau menurut saya ini lebih baik dibandingkan YouTube Rewind 2018 dunia, coy. Kalau menurut kalian bagaimana, teman-teman? Kalian bisa komen di bawah sini. Dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang, oke? Saya Ibnu Fadil. Sampai berjumpa di video selanjutnya.